Ini NPK Compaction dari DGW yang kandungannya N15 P15 K15 plus TI. Ukurannya untuk 1 kilo ini kira-kira kurang lebih 100 liter air. Jadi 1 kilo diaduk dulu sampai rata, nanti dibagi untuk 100 liter air. Pemupukannya satu pohon kurang lebih 150 sampai 200 mili per pohon. Jadi untuk 1 kilo kira-kira airnya 100 liter. Ini airnya kurang lebih 10 liter. Jadi ukurannya untuk 1 kilo, intinya 1 kilo itu untuk 100 liter air. Nanti bertambah usia, ditambah juga pupuknya. Jadi untuk pemupukan yang keempat, saya pakai 1 kilo untuk 100 liter air. Nah ini teman-teman, timunnya yang kemarin dipotong tunas, sekarang mau pemupukan kurang lebih 150 atau 250 mili. Nah ini teman-teman, cabangnya udah panjang-panjang. Nah ini juga, ini udah keluar pentilnya. Mudah-mudahan sebelum lebaran bisa panen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.